Deddy Kolbers harusnya main Seven Act. Dia kan smart people. Kok ini ada smart mode, gila. Yo next, balik lagi di channel paling berfaedah sampai SKI. Di video ini gue mau Tartarus. Kalian lihat dulu Tartarus gue mau Tartarus floor level 34. Tartarus gue baru 37, dan ini pun yang floor-floor sebelumnya 36, 3 semuanya itu gue lalui dengan agak hoki-hokian ya. Jadi gue belum berani bikin guide-nya dulu untuk sementara yang floor 34 dulu kali yang gue bikin ya. Floor 34 ini kalian bisa lihat nih, floor ini agak tricky karena ada Atalanta, terus abis itu Earth elemennya ada di paling pojok, paling belakang. Jadi kita nggak bisa pakai hero 4 target fix damage karena Earth element cuma bisa dibunuh pakai fix damage. Jadi hero kayak Erin, kayak si siapa tuh, kayak Kyle, Kyle kan 4 target. Elysia, gue tadinya mau pakai Elysia tapi dia 4 target juga Starfall-nya. Terus habis itu pakai 5 tarik nggak bisa, jadi floor ini bener-bener luar biasa. Ini yang dia makan smart mode. Deddy Kolbers harusnya main Seven Act. Dia kan smart people. Kok ini ada smart mode, gila. Lu sekarang setahu gua ujian masuk Universitas Indonesia itu udah nggak pakai psikotes lagi, tapi pakai smart mode Seven Act. Gila, ini mode bener-bener smart, nguras otak lu. Bener-bener. Ya, gue pasti lebih smart dari Einstein karena main game ini. Aduh, gue bingung sama ini game bener. Kok bisa-bisanya ya bikin floor kayak gini parah. Langsung aja kita mulai. Gue nggak pakai Rachel karena Rachel cepet mati ya. Terus dia ada spike. Spike ini nggak bisa bikin Phoenix Rachel masuk. Jadi makanya susah pakai Rachel. Jadi gue pakai ini aja. Ada sih yang pakai Rachel, tapi 7K Dreamer Play. Dia pakai Rachel, tapi itu gue rasa kalau gue nggak cocok gue pakai gini-gini aja. Karena item Theo gue sederhana aja. Life steal perlu gue Theo ya, mampus tuh gue nggak life steal. Serius cepet mati lu si Theo. Terus abis itu ini PvE attack, counter red. Counter ini perlu banget untuk floor ini. Karena dia ada Yushin, si hero banci ini, si hero cowok rambut panjang ini punya pasifnya nurunin counter lu 50%. Di sini 50%, tapi di game lebih gila lagi, makanya gue pakai jewel counter. Ini 30%, abis itu ini gue pakai counternya 30%, 30% dari sini 60%, jadi counternya nggak kurang lah ya, hampir nggak kurang lah ya. Terus abis itu limit breaknya tadi kalian udah lihat. Terus abis itu kalian perlu willful ring untuk setiap hero kan, karena floor makin ke floor makin susah lo, bener-bener gila. Ini game bener-bener gila. Ini Erin sebenarnya gak usah pasang item, gak apa-apa, cukup willful ring aja. Abis itu Ace, kalau Ace sih kalian buat lah willful ring sama efficiency perlu banget buat Ace karena Ace harus survive. Terus abis itu limit breaknya oh gak ada malah ya. Limit breaknya cuma gini dong. Oh ada anti-reflect di Ace mah. Terus abis itu Amelia santai aja, cuma yang penting willful ring. Semua pasangnya willful ring. Karena kebetulan musuhnya gak ada buff duration di stack satunya. Ingat jangan pasang counter buat Chris, nanti dia counter terus reset. Yah itu aja sih. Petnya Kyle aja karena dia ada skill cooldown of all lies. Terus abis itu offensive magic type 30%, ini sakit banget yang satu target attack gak kepake. Bang, kalau nggak ada Kyle gimana? Nih, kalau nggak ada Kyle lo kesini, lo ke Summon Shop. Nah, terus abis itu lo step up, lo bisa dapat Karma atau Kyle Selector, Karam atau Kyle Selector. Jadi lo udah bisa dapat 2 biji minimal. Terus abis itu lo abis itu buka gaya giftnya Kyle, buka gaya giftnya Kyle di sini. Lo buka gaya giftnya Kyle di sini, dia dikasih bintang 4 Kyle. Terus abis itu lo gacha, mumpung lagi diskon. Kyle ini perlu sih untuk PvE, dia kepake banget. Nih, lu cari satu Kyle lagi dari sini. Ini kan udah dapet 2 nih. Abis itu lu cari lagi satu lagi sisa dari gaya gift. Jadi lu pasti punya lah. Jangan banyak bacot lah, pasti lu punya lah. Dikasih kemudahan tuh sama Red Marble. Ayo kita mulai. Yang 34 ini agak tricky. Gue gak bawa fix damage, kalian bisa lihat caranya di game ini. Masterinya gue lupa kasih lihat. Ini yang ini
yang 5 tarik karena kita pakai tail. Ayo, gas aja. Talon Strike dulu nomor 1 supaya bisa counter terus pecah Wild Fury-nya jalan. Stop cuma kuat juga. Tuh lumayan kan ke RT ini. Woi. Gila nih game asli lu, bukannya apa tuh speed attack ya. Wah, ke cooldown semua lagi. Ya nggak apa-apa sih ke cooldown sih. Kenapa mesti Atalanta yang nge-skill sakit nih game lu? Siapa kayak gitu? Duh, gue lupa pasangin cooldown. Tapi gue rasa masih bisa tetap menang sih. Tolong, itu counter. Ih, kucok, iya. Lu lihat, sakit kan Wild Fury kan? Sing. Wah, gue harap speed attack. Tolong. Nggak speed attack lu, game sakit lu, betul. Aduh. Ini satu, kena jadi satu HP. Oh, untung cuma X. Ih, kucok, iya. Cerot. Satu kali lagi. Tenang aja, musuh nggak ada hero piercing sama sekali. Jadi gue rasa aman sih. Baru ngomong nggak ada hero piercing, dia frozen tempest, gila. Yang bisa buff durasi cuma spike, tapi ini jalan buff durasi sakit. Tapi nggak apa-apa, dia bisa heal, tuh kan heal. Mau mati tuh si Atalantol. Split the sky. Pala lu yang gue split. Hiyo, cok, iya. Ayo, cincong, taike. Kuak. Speed, tolong speed. Aduh, ini Dynamic Fury ngurangin Deflect Notification. Untung tetep mati, mantep Teo. Udah level floor 1 harusnya udah gampang sih. Kalau lu pakai Rachel di floor 2 enak, lu bisa kurangin damage-nya. Cuman masalahnya itu, aduh, Rachel di floor 1 cepet mati. Aduh, dia ngapain lagi? Nggak mau pakai ini. Nggak speed attack lu, gila sih Teo gua lu. Sakit lu di game bener. Nggak apa-apa, Blossom buat kurangin shield-nya si Kirill lah, udah abis. Tolong pukul Teo dong. Pakai bidam susah sih menurut gua sih. Bidam biar gimana ngasih sakit Teo, tapi bagus juga bidam. Speed, tolong, speed, tolong. Tolong dong, game gila, ya ampun. Bunuhlah si Chris-nya lagi. Cep. Mati si Chris. Aduh, ini yang bahaya sih main kill. Ouch. Connor. Hiyo, copung ya. Bezep. Waduh, dia itu lagi. Aduh, dead egg. Aduh, sakit. Tolong, speed, please, Teo. Speed, tolong dong. Lumayan ke heal, ceprot. Gila, itu gue udah jadi zombie. Kuak. Nih, udahlah. Jangan ambil resiko. Aduh, di reduce lagi. Di buff duration lagi. Susah sih ini. Tata harus roll baru, susah sih. Bener-bener smart. Tolong speed. Nah, gitu dong. Aduh, kasihan tuh si Chris Go tuh. Tapi nggak ada Chris sih masih bisa menang. Cuma nggak aman ya. Iya. Aduh, kasihan tuh es gua. Stuk, cuma klik. Kuat juga. Tolong speed attack. Tolong. Siapa yang pecah? Bezep, spike. Sudah gua duga. I'll show you. Sing. Kuak. Tolong speed, tolong. Nice. Pinter ke spike. Pecah. Ini gue gak tau buat apa. Oh, biar tambah sakit aja damage. Karena ada damage receive. Ini kayaknya wave 3 gampang sih.
Hiu copung ya. Jebret. Tuh Amelia bisa sembuhin itu lagi. Storm cuma kuat dikit. Aduh sakit. Aduh ocok ocok ocok. Chris mati, very nice. I'll show you. Chris mati lagi. Wah, 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 wah. Tinggal Amelia sih. Gampang lah harusnya Amelia. Tenang, S mati kita masih ada. Ah, ini aja ini. Biar S mati jadi ada damage receive-nya. Ada damage receive-nya terus habis itu main defense-nya kita masih oh, udah mati dia lama. Main defense masih ada Amelia. Woo! Ternyata floor ini masih bisa nih, kalian cuma 5 menit. 6 menit lah, 6 menit anggap deh. 6 menit lah ya. Kita lanjut ke floor selanjutnya. Floor 35. Bener-bener smart, smart boy. Gue udah merasa genius main ini game bener. Tartarus ini ya. Bener-bener. Totarus. Ini gak gitu susah sih. Untuk floor ini gue memakai persis sama kayak gini. Langsung aja lanjut. Pertama ingat Wild Fury dulu supaya bisa pecah-pecah terus. Stone to my break. Speed. Sebenarnya ini bisa ganti sama Rachel, cuma lebih sakit sih. Cuman gue lebih nyaman gini mau gimana lu? I'll show you. Sing, 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 sing. Kuah, 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 kuah. Speed, speed dong, tolong, tolong. Teo. Nice, nice. Vanessa mampus. Keprot. Aduh. Diubah formasi, tapi gak masalah sih. Ditaruh di depan lu, Teo. Gue lu. Game genius tuh, game smart tuh, bener. Stone to my blade. Wah. Tolong speed dong, tolong, Teo, Teo, speed. Nice, nice. Mati tuh Kagura. Ceprot, sakit Wild Fury. Ini si brengsek, paling brengsek sih Atalanta lu bener diantara semua. Anti 5 targetnya terus concealer ya banget. Mending claim it, kok claim it gampang matinya. Aduh, thundering cry of light will pierce through all. Tapi skill ini gak piercing. Ngomongnya pierce through all tapi gak piercing. Yo, cukup ya. Mati Aris. Ceprot. Huah. Gak masalah, di depan masih sakit ya. Yo, cukup ya. Mati. Ceprot. Belum mati maksud gue. Aduh. Game smart. Counter. Yo, cukup ya. Pecah. Kok gak pecah sih? Ya, semoga di change lagi ke belakang, tapi gue gak harap sih. Langsung. Oh, siapa tuh kena damage? Teo gue jadi soal depan, game sakit, bener-bener game sakit. Kuak, kuak, kuak. Nice. Iya, Teo soal depan menang nih tetep nih. Kita lihat deh. Gue sih ragu loh. Ini game sakit tuh bener. Dari semua formasi, kenapa Teo gue bisa jadi soal depan? Bener-bener sakit ini game. Cuman positifnya sih Teo kita bisa counter terus sih. Itu positif. Negatifnya damage-nya berkurang jauh. Berkurang 100% damage-nya. Tolong. Kena spike nih kayaknya. Ceprot. Sakit setengah mati ya si Teo. Gila ya. Makanya pasang speed attack aja. Sekarang. Jangan letal lagi nih. Karena kita lebih butuh Wild Fury. Dihapus tuh Wild Fury. Gila game genius. Speed, speed. Oh iya, percuma speed. Nggak ada Wild Fury juga. Ini Batorinya awake. Jangan ngomong awaken. Kita nggak bisa reduce ya. Kita nggak bisa reduce. Kalian jangan salah. Wah, jangan sampai sempat awakennya. Tolong, tolong, tolong. Untung nggak kena tuh. Gila lu, Batori nggak itu dulu. Kena Batori. Ini menegangkan, tolong, tolong, tolong. Kita nggak bisa reduce, percaya sama gue. Tadi gue coba. Ini kalau speed attack, Batori mati. Tolong, 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 speed attack, please, speed attack, please, please. Speed, speed. Nice, nice, Batori mati. Ceprot. Nah, good foki gue, lu gila lu. Sakit. Untung nih game ngasih gue kesempatan juga ya. Thank you, Net Marvel. Thank you, Seven Knight. Oke, biasa. Itu dulu. Oh iya, dia using. Gue masih tetap counter tuh.
jewel gue tetap kontrol lah, fatal. Duh, gak ada anti. Itu lagi. Gak ada anti reflect, tapi harusnya gak masalah sih. Kalian bisa lihat ya, kita kan ada si siapa tuh, ada si heal tuh, Chris maksud gue. Cuman Sky Counter stop to my play. Huah. Tolong speed mati. Heal, ada heal Chris, kita kebantu banget. Kita perlu ini. Nggak counter lu, gila Ace lu. Ini Yoshin rese banget, dasar hero. Cowok kok rambut panjang. Ini tiga damage lagi, sakit. Tapi nggak apa-apa sih, kita ada heal. Gue takut kena reflect ya sih. Gue lupa pasangin jauh anti reflect. Berarti skill kudanya kayaknya ganti aja anti reflect. Nah, ke heal, untung nggak ya ke heal. Nah, tolong dong, tolong pindahin Theo ke belakang lagi. Jangan skill Theo dulu, beresiko. Tenang-tenang, ada anti-reflect. Berarti Ace tidak akan pasang anti-reflect. Cuk. Tapi, itu dulu deh. Garansiin si itu dulu deh. Si Ace dulu deh. Setidaknya Ace mati, masih ada damage receive all enemies 80%. Sisa main defense-nya kita serahkan pada si itu aja. Serahkan pada si siapa tuh namanya? Serahkan pada si Amelia. Amelia di awaken-nya ada. Tapi ini dua nggak ada buff duration nih. Ini udah pasti menang sih. Kita masih ada zombie-nya Chris sih. Tenang aja. Kenapa? Heal. Heal-nya nggak masuk akal, 300.000 ya. Nice. Damage Theo yang ngeras akan mampus. Gila, gue sudah merasa smart. Gue bisa menyelesaikan 2 floor sekaligus. Jadi total 12 menit. Mantap ini game. Untuk 36, gue belum berani kasih kalian squadnya apa. Tapi gue pakai sama persis kayak gini sih. Cuman kayaknya berat, agak berat ya. Gue selesainya sekitar 6 menitan juga sama. Terus habis 37 juga, 37 gue belum kelar yang pasti. Ini gak masuk akal, ini gak masuk akal di KL-nya. Ya gue harap cepet-cepet digampangin. Ada panus, ada si cup. Pusing parah gue. Jadi yaudah, sampai sekian aja video kali ini. Semoga kalian bisa. Dan tolong kasih gue saran bagi yang udah kelar sampai floor 40. Bang, floor ini pakai ini, bang, floor ini pakai ini, bang, floor. Tolong kasih gue saran gimana caranya selesai Tod Tarus ini. Thank you banget udah nonton. Peace.